Sorenya anak-anak tinggal nih, di sore ini cuacanya cerah banget dan itu suara cenggeret itu khas di pedesaan ya teman-teman. Katanya orang tua itu tandanya terang ya teman-teman, cenggeret itu. Dan anak-anak lagi main di depan semua. Kalah Tom, Tom cepelayon loh, Tom ya dicul nih kayak gini. Lepas loh. Cepat. Oh, lagi mainan sama Dede Elma. Ini si Pom-Pom. Lagi pasaran. Tom takut-takut tak masukin. Kalau sama aku enggak? Kalau sama maminya dia manut, udah kepo kabeh anak-anak. Lagi mainan sama Dede Elma juga. Ini kalau untuk si flat nose-nya Mak Miu ini, flat nose domestiknya Mak Miu ini, anu ya teman-teman, nggak Mak Miu lepas karena apa, nakal. Kemarin itu ngobok-ngobok jangan. Sayuran. Sayur. Padahal itu apa loh, sayur tempe, Mak Miu kasih pindang. Pindangnya beberapa kayak pedes loh. Nono sama si pesek ini diambil loh pian. Oh, nakal, kamu enggak boleh keluar. Padahal perutnya ya wis harapnya bledos ngono sik. Ngobok-ngobok jangan. Di kandangnya itu sudah kayak bintang. Anu ya kayak Tom ya. Heeh. Ini nyapo lombok emak embok anu mbok mam tak cowet tapi pedes. Ki lombok mahal loh ya. Enggak boleh ben wong kok mak ben ora tumbas lombok. Tom. Kamu sini le pakai sepatu dulu le. Sampean sing ya bakal sama aku. Tom. Karena aku manut. Tom. Sini nak. Manut toh. Nah, sepatuan dulu. Foto langsung. Yo yo, mulai pecicilan. Apa sayang? Eh, dibalik ya teman-teman ya, bikin karetnya. Apa talinya kok karet? Kalau dibalik gini dia nanti larinya normal. Kalau nggak dibalik gini larinya nggak karuan. Eh, bentar. Belum selesai. Iya, tak lulus-lulusin. Bentar. Dah, sana. Lari-lari. Anak-anak itu tahu mane sama ayah yaitu kalau dipanggil, kalau nggak disuntik, dicekokin obat. Kalau sama saya, panggil ya tak kasih maam. Siapa? Si Tom. Ini bukan itu mbak. Bene ya, aja dicol ning kok digeloti cah-cah. Teman waktu aku bermain itu dia itu tidur di sebelahku. Ini pengin dielus. Adik lo ya, adik tak jatuh. Enggak apa-apa. Ya, seperti inilah teman-teman keceriaan anak-anak setiap hari. Sore hari, pagi hari, lombokku dikocori sama pom-pom teman-teman. Kemarin capilku loh yang, aku nggak tahu tuh waktu bersih-bersih, kok kepalaku pesing, ternyata capil itu dikencingin sama si pom-pom. Di nganu. Nggak ngancrit loh, pipis. Oh, dirabuk ya. Kalau cerit sedikit, pipis tuh. Dan ini besok teman-teman pepayanya terpaksa Mak Miu potong ya. Kalau di paving karena ya itu udah ujung-ujungnya udah pungkes, sudah apa ya katane Pak Lek udah tuwek, wis mau mati gitu. Ya. Jadi sekalian mau ditebang. Berapa tahun ya? Ada 2 tahun lebih. Lebih ya. Lebih. Ket ngan ini rumah ini belum apa-apa. Masih cuma tenda. 3 tahun sebelum corona aja 3 tahun. Yo lama banget. Mulai dari segini teman-teman. Wes berbuah lebat. Kayak gitu terus. Nggak pernah berbuah sedikit. Oh nggak apa-apa. Anak-anak waring gue jamal peluain. Kalau dilepas halamannya luas, anak-anak itu nggak ada yang mau masuk rumah. Jamal kakinya sudah sehat, guys. Cuman kasiannya kadang Jamal itu digelut sama si Pom-Pom. Yang di sini sering digelut itu sama si Pom-Pom itu Jamal, Supi, itu kayak langganan teman-teman. Jamal manja banget. Jamal.
manja. Kotor. Hidungnya kotor itu juga apa-apa. Dikurung malah tambah gembrot-gembrot. Awas, Adek. Awas, Adek. Apel buat mainan sih ya. Apa pom? Pom-pom? Pom-pom? Ya, seperti inilah teman-teman keceriaan nih anak-anak. Apa? Lihat mereka sehat-sehat, gemuk-gemuk, aktif. Ini wes seneng banget liatin. Lala, Scarlett. Scarlett lah kok nak. Wes, wes gak pom-pom, gak Scarlett. Podo nganu wai rabu. Ya, jangan bocah-bocah ya. Enek. Let. Entah awak mulai bedah kayak ular. Anak-anak wira, wiri, wira, wiri. Ih, wis mak anu. Oh, enggak ketok Mahlika ta ya? Mahlika dalam. Enggak mau keluar. Oh, coba aku samperin ya. Sini, Dek, Dek Elma, pelan-pelan. Pelan-pelan. Duduk, wis duduk situ, duduk. Sini, ya. Ini si cantik loh. Cantiknya Sisi, Masya Allah. Mbah gembrot. Ada Malika? Malika belum. Itu memang si Kikan. Oh, itu tuh langsung masuk naik. Naik, naik, naik. Aduh. Naik mana? Oh iya. Itu loh. Ikan Malika ya senengannya di apa di belakang ya. Malika itu ini teman-teman trauma sama aku pas waktu kena panle aku batin itu waktu aku kandangin ada 3 minggu ya. Tiga minggu setiap hari obat vitamin dia kayak sama aku trauma. Kalau sama mamiu enggak. Enggak ada yang trauma. Ya udah teman-teman, karena waktunya sudah sore dan mereka nantinya kalau udah terlalu gelap itu nggak mau dimasukin, kita pamit dulu mau nerusin kerja apa, kerja kuli kita bersih-bersih kandang belakang teman-temannya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami keluarga Miu Miu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat sombong nih, Bu Camat si ini minta manja. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Lo digelut mah nggak boleh. Terus komandan batalionnya teman-teman. Ini. Nggak boleh kencing situ. Kikan, nggak boleh. Nah ini teman-teman. Takutnya nanti Pak tukangnya pas pasang paving, kalau ada pupnya kan kasihan. Makanya itu kita kasih waktu mereka bermainnya cuma sekitar 1 jam.